teman-teman adalah cara copot untuk kampas ganda dan kampas kopling pada Honda Grand ya. Pertama kita copot dulu murnya dia ya. Modelnya kayak gini ya. Kemudian di sini ada ringnya. Ini yang tulisan offset, ini adalah di luar ya posisinya ya. Offset di luar. Kemudian di sini ada sebuah plat jenis kayak matahari. Ini juga menghadap keluar dia. Ini kita tarik keluar dulu ya teman-teman. Oke, jangan lupa follow atau subscribe ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Kita tonggel pakai Openg Mint. Ini udah mau lepas. Nah, udah lepas. Kemudian jangan lupa di sini ada sebuah bak oli ini. Kemudian ini sudah kita lepas. Kemudian ini kita tarik keluar dia. Nah, gini ya. Tarik keluar dia. Nah, gini ya, sudah lepas. Ya teman-teman, adalah bak olinya, kemudian adalah kampas koplingnya. Dan kita ini ya lepas ini natap, natap pernya itu ya. Kita lepas dulu kacang. Ini adalah kampas gandanya dia. Demikian tadi tutorial cara lepasnya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri dulu videonya.